Menjelang sambutan Aidilfitri kurang dua minggu lagi, orang ramai memanfaatkan cuti Nuzul Al-Quran hari ini untuk membeli-belah kelengkapan raya. Ramai yang masih memilih untuk membeli secara fizikal. Berikutan dapat menilai sendiri kualiti produk berbanding pembelian secara dalam talian. Ikuti laporan Nurul Amalina Zainuddin. Tawaran sehingga 50% untuk pembelian dalam talian, ramai yang tertarik menjadikan tren pembelian dalam talian semakin rancak. Namun, tidak semuanya seperti yang diharapkan. Ada yang hanya indah kabar dari rupa. Warna tidak sedondon, kualiti kurang kemas, material kain pula berbulu. Akibat kecewa dengan kualiti produk yang diterima, ramai yang lebih gemar membeli secara fizikal. Biarpun berdepan cuaca panas dan ada kalanya perlu bersesak, lokasi di Jalan Tuanku Abdul Rahman atau Jalan Tar di Ibu Negara ini menjadi tumpuan orang ramai mendapatkan pelbagai kelengkapan raya. So at least kalau kita datang fizikal, dia macam boleh lagi bagain lagi, dapat apa murah lagi. So kita akan dapat macam harga yang kita nak. Kita dapat, alhamdulillah. Kalau online macam susah kita nak tengok material macam mana kena atau tak dia punya baju kan. Kena dengan kita punya preferences ataupun tak. Jadi datang sini kita tengok sendirilah. Ini kita beli shopping raya online ke? Sebelum ni tak pernah. Memang setiap tahun kita orang beli sendiri. Walaupun kehadiran pengunjung tidak semeriah dulu, namun cukup memberi sedikit kelegaan kepada peniaga. Begitupun, ada peniaga yang masih merenung nasib, memikirkan jualan yang lembap, masih belum dapat pusingan modal. Tak lepas lagi best. Tahun ni dia slow potato, slow saya nampak. Setiap peniaga sini memang tahu pengurangan daripada tahun lepas nampak sangat ketara. Ketara tu mungkin boleh kongsikan berapa persen, nampak 50% ke macam mana? Rasa dalam nak kata 50-60 tu ada juga kot. So, mungkin bertindian pasal hari sekolah buka, ngam-ngam hari puasa jatuh. Oh, teruk, sangat teruk. Daripada tahun sebelum ni rasanya 80% merundum daripada sebelum COVID. Memang berkurangan sangatlah. Kami sebagai peniaga ni memang terasa amat-amat teruklah. Akak rasa sebab apa punca dia? Mungkin sebab online ke ataupun memang sebab orang kurang membeli ke? Salah satu rasanya online. Yang kedua mungkin ekonomi jugalah kot. Masa ni anak-anak sekolah apa semua peruntukan kan. Mungkin orang tak utamakan untuk anak-anak dulu. Bagi menarik pelanggan, ada peniaga yang membuat tawaran harga sehingga 70% khususnya untuk menghabiskan stok raya tahun lalu. Lain yang dipesan, lain pula yang diterima. Pengalaman pembelian atas talian yang mungkin kurang memberangsangkan dari sekecil-kecil aspek seperti tonal warna mungkin memberi impak kepada pembelian raya pada tahun ini. Mungkin di bazar ataupun pusat-pusat membeli belah, harganya mungkin sedikit mahal atas faktor sewa tapak dan juga sebagainya. Namun, memberi lebih kepuasan dalam membeli kepada pelanggan. Jadi, shopping secara online ataupun secara fizikal di bazar, pilihannya di tangan anda. Laporan Nurul Amalina Zainuddin, TV3.